Pemandangan indah kota Rio de Janeiro dari ketinggian dapat disaksikan di lokasi wisata Patung Kristus Sang Penebus. Tak heran patung yang pertama kali diresmikan di tahun 1931 ini dan menjadi ikon kota Rio menjadi salah satu tempat favorit wisatawan, termasuk bagi tim bulu tangkis Indonesia yang usai berlaga di Olimpiade 2016. Berdiri menjulang setinggi 38 meter dan dengan rentang tangan sepanjang 28 meter, Patung Kristus Sang Penebus adalah salah satu tempat wisata favorit di Rio de Janeiro. Antrian panjang wisatawan adalah pemandangan yang biasa. Apalagi saat ini kota Rio de Janeiro tengah menjadi tuan rumah Olimpiade 2016. Saat mencapai puncak, bersiaplah untuk memanjakan mata Anda dengan pemandangan indah kota Rio de Janeiro. Keindahan yang juga tidak ingin dilewatkan oleh tim bulu tangkis Indonesia di Olimpiade 2016. Ya, pertama kali dan excited banget. Dan mungkin belum tentu kesini lagi sih, soalnya perjalanan kesini jauh banget, capek juga, dan naik tangganya lumayan. Setelah puas menikmati pemandangan, Anda dapat memilih beragam cindera mata yang tersedia. Erlangga Wisnuaji, Rio de Janeiro.